Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sang pelopor kepemimpinan perempuan, Sultanah Safiyatuddin. Kepemimpinan perempuan ternyata bukan hal yang baru. Kesultanan Aceh Darussalam sudah lebih dulu mempeloporinya dengan mengangkat seorang perempuan sebagai sultana. Safiyatuddin Tajul Alam adalah sultana pertama Kesultanan Aceh Darussalam. Ia merupakan putri Sultan Iskandar Muda. Sejak berumur 7 tahun, ia telah menguasai berbagai bahasa, antara lain bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu. Beranjak remaja, ia telah menguasai berbagai disiplin ilmu. Di antaranya ilmu fikih, hukum tata negara, sejarah, ilmu mantik, filsafat, tasawuf, sastra, dan lain-lain. Safiyatuddin dinobatkan untuk menggantikan Sultan Iskandar Thani yang telah wafat pada tahun 1641 Masehi. Penobatan itu dilakukan Qadil Malikul Adil beserta Majelis Mahkamah Rakyat agar tidak terjadi perebutan tahta. Safiyatuddin memimpin Aceh Darussalam selama 34 tahun. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk memajukan pendidikan, pemerintahan, dan mengangkat martabat perempuan. Ia memerintahkan memperbanyak berdirinya dayah pendidikan tingkat menengah untuk memajukan pendidikan. Bahkan ia mendorong para ulama untuk menulis berbagai karya bagi perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan. Di bidang pemerintahan, ia menambah keanggotaan Majelis Mahkamah Rakyat menjadi 73 orang. Selain itu, ia juga membentuk Badan Pekerja Majelis Mahkamah Rakyat. Sebagai seorang perempuan, Safiyatuddin ingin agar kaumnya memiliki kiprah besar. Ia mendorong para perempuan untuk menuntut ilmu. Sebelumnya, ia bahkan meminta lembaga pendidikan dayah agar menerima murid perempuan. Safiyatuddin juga memperbesar partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Dari 73 anggota Majelis Mahkamah Rakyat, 22 diantaranya adalah perempuan. Sedangkan dari 9 anggota Badan Pekerja Majelis Mahkamah Rakyat, 2 diantaranya juga perempuan. Ia juga mempelopori kepemimpinan perempuan. Hal itu dibuktikan dengan menyiapkan sejumlah perempuan yang mumpuni dalam pemerintahan. Terbukti sepeninggalannya berturut-turut Aceh Darussalam dipimpin perempuan. Sedangkan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan perempuan, ia juga menggagas munculnya undang-undang yang menjaga hak-hak perempuan. Setelah memerintah 34 tahun, pada tanggal 23 Oktober 1675, Sultanah Ratu Tajul Alam Safiyatuddin Shah Johan berdaulat berpulang ke rahmatullah. Safiyatuddin Tajul Alam, sang pelopor kiprah kaum perempuan dalam pemerintahan di Asia Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.